Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Yes. Hello, this is Gabe Newell. Thanks for playing Dota 2. Double kill. Radiant's bottom tower is under attack. Mega kill. Radiant's middle tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant are scanning. Radiant's
Radiant's middle tower is under attack. Dire's top tower is under attack. Radiant's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Radiant structures are fortified. A dominating performance. Killing spree.
this pleases me to no end. Balik lagi di One Esport.
Dota 2 Jakarta Invitational, Jakarta Regional Qualifier, Boom Idis mendarung satu game atas tim Oracle. Oracle langsung ngeband Void Spirit, AAS Nefire, cepat banget ini anjir bandnya. Boom Idis, Boom Esport langsung ngeband Enchantress sama Chen. Snapfire, next assassin di ban. Demo Oracle, first pick. Masih ada Clock, masih ada Shaker, masih ada Rubik. Oh, Shaker langsung di ping Oracle. Next pick buat Boom. Masih ada Rubik ini. Free banget Rubik buat hide. Hero signature juga Rubik hide. Tongko ngambil apa namanya hero-nya FBZ mungkin offline dulu. Di ban. Yoi, Rubik hide. Next pick buat Boom, masih ada Void Spirit atau nggak Pangolier. Doyan banget Boom ID Pangolier, bisa buat FBZ atau nggak Mikoto. Next pick. Oh Mars, oh ya yeah, Mars free. Oh Timber juga free ini. Mars di pick sama Boom. Ini Timber juga free ini. Next pick buat Oracle, masih ada Timber free banget. Itu hero imba banget di patch ini. Masih ada Pangolier, Timber atau enggak. Kalau mau posisi 5 dulu ada Oracle juga, masih ada Snap. Oh Snapfire di ban. Pick Oracle. Oh Pangolier offlane mid, bisa offlane bisa mid Pangolier. Next ban buat Oracle. Mungkin nge-ban hero-nya Dream Ocel, Ken Naix, PL. Oh, Bloodseeker di ban. Oh iya, counter-nya Pango. Langsung di ban, Bloodseeker. Next ban buat Boom. Ben carry mungkin yang strong lawan Mars di offlane kayak Troll, PL, Naga Siren. Oh PL di ban ya, strong juga PL, ngeselin buat Mars. Next pick buat Oracle, next ban. Ban Mikoto, ini hero-nya Mikoto banyak banget yang free ini. Void Spirit doang di ban. TA masih ada. Terus juga Void Speed of Spirit di ban. SF masih ada buat kayak hero-heronya Mikoto. Next ban buat Oracle. Ini udah pas hero nya Mikoto sama ini sih di ban. Hero Mikoto atau nggak Ocel. Naix kali ini di ban. Naix rage nya juga ngeselin. Pango, Rolling Thunder nggak, iya ada Pango, ada Shaker Echo. Wyvern di ban. Boom kayaknya nggak pernah main Wyvern. Apa mau nge-pick TB ini. Paling ntar juga Boom bakal nge-ban Huskar, last ban. Huskar atau nggak Troll di ban.
Ini soalnya wewe di ban. Kenapa wewe di ban? Boom, kayaknya gue gak pernah lihat Cash Cute main wewe, Wyvern. Mostly juga sekarang Wyvern selalu di pick posisi 4. Yapzor main Wyvern posisi 4, langsung ngeras Orchid. Terus kemarin ada... siapa lagi main posisi 4? Ini OG siapa posisi 4 nya? Saksa ya? Iya, Saksa juga sempat main Wyvern posisi 4. Orchid juga langsung. Jarang posisi 5 Wyvern. Kenapa di ban? Buang-buang ban, slot ban banget. Next ban buat Boom. Ngeban hero carry atau enggak mid. Ini panggo tapi juga bisa jadi posisi enggak mungkin panggo posisi 5. Greedy banget gila. Shaker udah di pick terus panggo posisi 5. Greedy banget. Paling ini ngeban hero mid, mid enggak carry aja Boom. Hero counter yang bakal di pick sama Boom carry buat Dream Hotel. Timbersaw. Ini udah panggo enggak mungkin. Oh, bisa jadi mid juga ya panggo. Iya benar, Dreamer Riven. ET. ET posisi 5 buat Cash Cute. Apa core ET kayak kemarin siapa? Wiha. BKB langsung. BKB Aghanim. Elder Titan. Elder Titan kayak gue juga jarang liat Elder Titan posisi 5. Terakhir siapa? GH posisi 4 Elder Titan. Ini posisi 5 Elder Titan. Oh, Oracle tim. Oracle nge-pick Oracle. Oh, bakal nge-pick Troll ini dia. Troll atau nggak Huskar ini di-pick sama Oracle. Next pick nih, habis Boom. Boom. Atau nggak Boom juga bisa jadi nge-pick Oracle. Nge-pick Oracle. Nge-pick Troll. Next. Atau nggak nge-pick Storm Spirit nih buat Mikoto. Storm Spirit belum di-ban lagi nih. Storm Spirit enak banget loncat ke Oracle. Iya, masih banyak banget nih hero Mikoto. Storm, TA, OD, nggak di ban semua. Ini Storm enak banget loncat ke Oracle. Next pick Boom, hero-nya Mikoto atau Dream Hotel. Masih ada banyak. Naix masih ada PL di ban. Naix, Void, Slark, hero-nya Hotel masih ada, masih banyak yang ready. Boom. Lama amat ini, 25 detik. So far sih gue lebih suka Boom ID. Mars pasti bikin pipe. Elder Titan long. Void combo sama Elder Titan. Iya, gue lebih suka Boom jauh. Troll nih di pick Oracle. Tunggu Huskar. Troll nggak Huskar nih di pick Oracle. Soalnya kalau dia nggak pick Troll sekarang, last ban buat Boom pasti Huskar. Ya udah nih, tinggal milih Oracle mau pick Troll apa Huskar. Berat juga sih nih Troll lawan Void. Void pas kalau Void Dream Hotel Chrono-nya bagus banget. Pasti bakal rata. Udah gitu masih ada Storm juga buat Boom. Storm bisa lanjut ke Oracle, Void nge-Chrono Troll. Udah rata Oracle, tim Oracle. Next week buat Oracle. Ini udah Troll Troll Huskar udah normalnya combo duonya, duo maut. Oracle Huskar, Oracle Troll. Kalau ini Troll di pick, Boom udah pasti otomatis bakal ngeban Huskar. Kalau ini Huskar di pick, justru mid Huskar rata sama Boom. Tinggal nyesuaiin ini Mikoto terakhir. Makanya gua rasa sih ini Troll yang di pick. Soalnya kalau Huskar dia last pick, Boom bisa nge-counter Huskar. Ini nge-pick apaan ini? Oracle bingung juga dia mau Huskar apa Troll. Huskar bisa di counter last pick nih, itu kan. Si Mikoto nih dapat last pick, Boom. Kalau Huskar duluan bakal sih bakal di counter. Kalau Troll, Huskar pasti di ban. Troll juga rata lawan Void, Battletrans single Chrono. Ya Troll di pick. Boom ID. Senjata makan tuan ini Oracle ini pasti Huskar langsung di ban. Yep. Oracle. Mungkin tahu ngeband apaan. TA mungkin di band. Hiroi Mikoto atau enggak Storm. TA Storm sih gua rasa di band. TA Storm OD.
tiga antara tiga itu pasti di ban. OD combo sama Void nice banget. Sanity Eclipse terus juga stuckan juga Arcane Stuck. Ini-in False Promise Oracle. Dari False Promise Oracle, Storm Spirit bisa langsung loncat ke Oracle, Void nge-Chrono Troll, Storm loncat ke Oracle, Troll mampus, nggak ada save sama sekali. Ya bingung ini nge-ban apaan Oracle, Storm atau nggak OD, atau nggak TA, Hero Emikoto yang like masih free. Ya ntar tiga itu, atau nggak Puck juga. Puck juga nice, lawan Troll, pas, oh TA di-ban. Last pick buat Oracle, mid. Ya atau nggak bisa jadi Storm di... Seconds remaining. Radiant team pick. Puck. Puck diambil buat Oracle. Masih ada TA, TA di band, masih ada Storm, masih ada OD. Enak sih. 10 seconds. Oh ya, Odi sama Storm sama-sama enak sih. Storm mungkin mid landingnya lawan Puck rada susah. Odi landingnya lawan Puck enak, tapi Oracle bisa bebas. Ya tinggal pilih sih, Boom. Kalau gue sih antar Storm sama Odi. Odi enak banget. Storm bisa loncat ke Oracle, walaupun landingnya rada susah lawan Puck mid. Ada Shaker juga, Fissure Block-nya ngeselin. Odi enak di lane, kalau di gank tinggal langsung celup satu. Terus juga combo sama Void, Chrono, Sanity Eclipse, tinggal pilih sih. OD di pick buat Mikoto, hero signature juga. Ya OD nice juga. Seperti yang gue bilang tadi, combo, Chrono, Sanity Eclipse, terus juga nge-stuck Arcane Rune dari Oracle False Promise. Mid Puck. Gue sih lebih suka Boom, jauh lebih suka Boom. Oracle entah gimana harus main early game banget sebelum Dream Ocel jadi sama OD juga. Puck juga harus menangin lane. Ada Hyde juga, Hyde Rubik. Ini Hyde Rubik juga sama Sever, gue doyan banget nih mereka berdua. Hyde, Sever sama DJ. DC yang Rubiknya bener-bener jago bisa dibilang. Enak banget lagi kan banyak spell yang bisa di steal, False Promise, Pangolier, Rolling Thunder, Swashbuckle, Shaker, Echo, Fissure, nice banget. Troll Battle Trance juga nice. Puck, Coil juga lawan Troll, strong banget. Enak-enak nih spell yang bisa di steal sama Rubik. Five wins in a row as Rubik. Hide. Pos. Oh, level 25. Apa ini namanya? Lupa gue, Dota buff ya. Dota buff. Ini strong banget ini. Boom ID gue suka banget. Kombonya banyak. ET ult Earth Splitter into apa Chrono, Sanity Eclipse into Chrono, ada Mars juga. Let's go, game kedua antara Boom lawan Oracle di One Esports Dota 2 Invitational Jakarta Qualifiers. Sementara Boom unggul satu game atas Oracle, yang menang bakal langsung ke Grand Final, yang kalah harus lower bracket. Di Radiant side ada Dream Ocel main Fastest Void posisi 1. Mikoto di Outward Devourer posisi 2. Sementara Qskute main Elder Titan
posisi 5. Udah jarang-jarang banget ini Holder Titan di pick. Terakhir gue lihat GH zaman minor kemarin, minor regional qualifier. FVZ main posisi 3 Mars, dan Hyde main hero signature-nya Rubik posisi 4. Sementara di Dire side ada Destris main Shaker posisi 4, first item langsung Boots. Sementara Lord Boons main Oracle posisi 5, Monster main Pangolier posisi 3, Ghost main Carry Troll, Number 7 main Pugmit. Ini gak jelas juga nih, Troll taruh bawah. Ya soal Troll, ya Troll taruh bawah. Dia mau nge-trillen Void kayaknya. Cuma kayak Dimochal udah tahu, langsung pindah ke top lane. FBZ juga sama, langsung pindah, gak mau pakai TP. Ini panggo juga soalnya rata ini sama dua hero Titan sama Rubik. Left into sleep, apa namanya, Echo Stomp, langsung tipe ke bottom lane, case good. Nyoba ngambil solo XP, sementara FBZ masih jalan OTW ke bot lane. Miko tuh ini, enaknya OD ya ini. Astral, deny, creep. Oh, Shaker level 1 langsung coba roaming ke mid lane. Nyoba ngambil Fissure Block. DJ style level 1 langsung roaming. Sementara di bot lane Troll kita harus ketemu sama Mars. Mau recall juga buat top di bot lane. Shaker baik lagi bot lane. 3 laning lawan FBZ Mars. Sementara cash good, terus susah ngeharas pakai Astral Spirit. Sakit banget ini. Plus 61 dari damage neutral diambil. Oh, nice block. Neutral camp block dari Oracle. Ada ward juga sini taruh sama Oracle buat ngeliat movement dari cash good. Sementara di mid lane lagi-lagi nyoba roaming ke mid lane Shaker. Nyoba ngambil Fissure Block. Mikoto posisinya nice banget ya. Stay di sini. Di uphill sini nggak mau turun. So dia tahu ada Shaker. Kalau turun ke lower ground bisa langsung kena Fissure Block. Harus hati-hati. Makanya dia kan positioningnya di sini. Kalau ke lower ground, oh ini dia, Destris. Fissure masih bisa kabur dari Mikoto lewat sini. Easy kabur. Gagal rotasi dari Destris. Justru nge-leech XP-nya Puck. Langsung soft balik Mikoto, sama hal dengan Number 7. Hide, nyoba cutting creep wave. Rotasi langsung ke top lane Destris, make invisible rune. Harus hati-hati Hide. Oh my god. That's bad. Gak ngeblok apa-apaan, gak kena juga. Buang-buang mana Destris, walaupun masih ada mana pot. FBZ. Ya, ini sih bottom lane gak bisa apa-apa deh. Untungnya sih ini Oracle bisa ngeharas FBZ pakai magic damage dari Purifying Flame sama Fortune's End. Jadi sedikit lebih enak buat ngeharas Mars, soalnya Troll pasti bakalan kena rebuke. Bulwark damage-nya di reduce banget. Ini War Shaker masih roaming terus-terusan, masih level 1. Ya, mid lane lagi ada error tadi. Oh, kok dicelup mati tuh. Shaker celup sama Mikoto, terus cash cute TP ke mid lane. Udah ada Echo Storm juga, combo sama combo juga Astral terus into sleep dari Elder Titan. Oh, bakal ketemu Destris sama cash cute. Nyoba ngambil runes. Panggo juga sama-sama nyoba ngambil rune. Ada di top lane, Haste rune.
Botol belum ada botol sih. Diambil sama Panggo. Oh, Panggo udah punya botol. Oh, nice fissure bakal ini dari Destris. Tapi oh, Astral juga masih 10 detik. Bakal mati di sini Miko atau first blood. Oh, satu hit lagi buat nomor 7. Tapi monster Panggo liar dapat first blood. Nice rotasi pakai haste rune langsung. Ya dia tadinya mau balik ke top lane, tapi Wiff dapat fissure block dari Shaker, langsung pakai haste rune, nyoba bunuh Mikoto, berhasil. Easy kill buat Fangolier. FBZ juga hampir mati kena Fortune Sand sama Purifying Flames. Harus hati-hati, Purifying Flames ini damage berapa sih, level 1? Level 2 nih 180, ini gede juga. Oh, KSQ, nyoba rotasi ke Milan, Astral ready buat combo sama Storm. Tapi ada ward di sini, kelihatan pergerakan KSQ, movement-nya. Nah, ini juga Pak bikin agresif bling. Langsung bikin bling, ya nice juga kalau bisa dapat bling early game, langsung ngeganking Void, ngeluarin Coil, Void nggak bisa time walk. Ini harus main agresif emang Oracle. Destris, ngambil outpostnya. Boom ID, boom e-sport. Rotas ke mid lane lagi, Shaker make Didi. Hati-hati guys, cute. Masih level 2 ini Shaker. Terus susah roaming begini. Miss fissure block. Ya enggak miss sih fissure blocknya, cuma enggak kena apa-apaan. Ngeluarin damage ke Odi. Sekarang Odi keluar, Astralnya combo. Ya custom. Enggak mau, enggak nyoba commit guys, cute. Ready ini, ya custom sama Astral Spiritnya. Ada hide juga lagi di sini tadi. Iron Talon, nice item buat troll. Tau gak Panggo? Lah gak dikasih ke troll. Lah, lu deket begini sama troll, bukannya dikasih malah ditipin ke fountain. Bagaimana? Tinggal dikasih deket gitu, jalan gak nyampe berapa detik, 5 detik. Oh, Lord Boons juga rotasi ke mid lane, rame banget di mid lane ini. Shaker sama Oracle, nyoba ngegengking. Oh, langsung di Astral sama Mikoto, bakal mati di sini. Astral, custom juga ready. Guys, cute custom. Oh, miss, kok telat. Miss timing deh, guys, cute. Harusnya mati itu. Oh, enggak ding, masih ada ini juga sih oleh kau. Justru guys, cute berhasil ibu nama pak. Miss play dari guys, cute. Berbuah kematian. Tranquil gak selesai, bakal langsung bikin bling juga Shaker. FBZ masih nyobanya Soul Ring. Sementara Troll langsung bikin, apa bikin Yasha kali ini Troll. Biasanya selalu Battle Fury Troll. Marenan gue liat si Nico Baby. Oh, Odi berhasil dibunuh juga kali ini. Fissure Block. Setelah KSQ nyoba ngeluh number 7 Pak. Berhasil kabur pake. Oh, sementara ada Free Mochel. Chrono juga ready. Gak dapet siapa-siapa. Berhasil kabur Oracle sama Pak. Bikin Maelstrom juga di Mochel. Kemarin kayak Battle Fury lagi sering banget dipick. Siapa namanya, Nico Baby, Troll, Battle Fury, terus juga si OG Seed, Madara. Dapat main Void juga bikin Battle Fury.
Hyde masih belum nyoba nyari ganking deh. Oh, bakal ketangkap sama Fissure Block di sini. Ada Boots, lebih cepat tapi kena slow dari Whirling Axe. Berhasil kabur Hyde. Oracle juga telat, nggak ada range buat ngeluarin Fortune's End. Ini dia tadi pinter juga Oracle, mereka nggak mau OD dapat farm. Terus-terusan nyoba ganking, roaming ke mid, ngasih PTSD ke OD biar dia takut mau nyoba maju dikit, ngeri kena Fissure Block. Oh, Mars tipikal top lane. Mau nyoba nyari kill mungkin pakai arena. Chrono juga ready. Rubik nyoba ambil solo XP di bottom lane. Bounty runes. Boom dapat 2. Oracle juga dapat 2. So far sih nice banget nih buat Oracle. Dia berhasil ngebunuh Odi 2 kali. Yang jadi masalahnya di Mochel, dia masih free farm di Mochel. Walaupun sama sih imbang lah seatnya sama Troll. Cuma kalau Boom ID, kalau Odi nggak dapat farm kayak gini susah juga. Oh, Hyde bakal mati sini. Ada TP tapi ada, oh langsung TP, gak kelihatan Oracle salah arah, harusnya ke kanan mulai kiri. Berhasil kabur Hyde. Nyoba langsung sieging tier 1 bottom tower Oracle. Mungkin bakal ya red towernya di top tower, di mochel dapat tower juga. OD bikin emang kaya. Oh, 4 staff dulu. Ini lawan troll soalnya sama Fissure Block, cukup ngeselin juga. Nyoba rotasi ke mid lagi, shaker sama Oracle. Oh, Oracle udah level 6 juga ini. Oh, makin aman ini Oracle buat nge-ganking mid. Bisa nge-save pake false promise. Oke, okay, execute. Ngeliat Oracle di situ. Hyde juga ada di mid. Troll, ya selesai, on the way. Oh, arena keluar, bunuh sebelum dia ngomongin false promise. Promise keluar, kena slip dari ekostom. Gak bisa kabur Oracle, bakalan mati begitu false promise habis. Tanggol semua Rolling Thunder, sementara di Mochel nyoba ngebunuh Shaker di sini. Berhasil ngebunuh Shaker. Chrono ready buat di Mochel. Jatuh high ground, kena silence dari Waning Wave. Coil keluar, gak bisa kemana-mana. Void, gak bisa time walk. Berhasil kabur pak. Oh, bikin fail dulu deh. Langsung blink. Nice fight dari Boom tanpa harus ngeluarin Chrono dari Void, dapat 2 kill. Ocha juga dapat kill. Ini Troll tadi nggak mau gabung deh, langsung kabur. Sebenarnya kalau Oracle nyoba tadi, Troll nyoba nyari fight juga barengan pak, mungkin bisa dapat kill. Tapi yang jadi masalah ini Void Chrononya itu nggak mau ngambil resiko, emang kayak Oracle. Sabar aja, soalnya Troll kalau misalkan dapat farm juga nice banget. Selama Oracle nggak mati duluan. Sementara iya, false promise-nya harus selalu ready Oracle buat nyelamatin Troll. Miko tuh bakal bikin 4 staff. Standarnya paling, sebenernya sih standarnya kaya terus bikin Aghanim. Tapi dia kayak ngutamain 4 staff dulu soalnya lawan Fissure Block segala macem, Troll juga. Sebisa mungkin positioningnya yang enak, mantep juga buat positioning kan, for staff buat ngejar juga enak. Tahu deh mau disesain pike juga disesain apa langsung kaya atau aganim. Mikoto Mars bakal bikin flat standard item juga buat lawan troll, masih aura lifesteal juga buat void, armor juga lagi lawan troll juga kan, ngeselin banget. Ya mungkin di Mochel ya, baru gue bilang mungkin di Mochel bahkan bikin early BKB juga ini lawan Shaker sama Coil ya, langsung queuing BKB. Ini masih belum ada movement lagi nih dari Oracle.
Kocel masih di free farmingnya banget nih di jungle. Hide berhasil bunuh sama Pak. Ketangkap abis ngembat outpostnya Oracle. Langsung smoke FBZ Madu Mochel. Cover Mikoto di mid lane. Chrono ready, Arena ready. Shaker hati-hati. Arena nggak dipakai, nggak mau commit FBZ. Flat selesai buat Panggo. Nggak mau ngambil agresif ini Oracle. Ocel juga masih ada smoke. Langsung balik. Ya Oracle asli gak mau ngambil fight dia. Selama Chrono ada, kayaknya mereka bakalan main sesuai sama ultnya Void. Kalau Void gak ada ult, baru mereka nyoba fight. Ini soalnya Void ada ult, mereka gak mau ngambil resiko. Nyoba farmnya mendingan troll. Bakal bikin diffusor gue next item. Philosopher's Stone main buat cash cute. OD, ada Ironwood Tree, Mars, ada Faded Brooch, sementara di Dire. Oh, gak ada neutral item ini, Pak, sedih banget. Panggu ada PMS, Troll ada Iron Talon juga. Dapat Clumsy Knight, nice banget ini buat kayak Shaker atau Oracle. Groove Bow juga, nice item buat OD, ngasih attack speed sama attack range. Magic Resistance juga. Berapa Magic Resistance? 12%. Oh, reduce ya? Ya, reduce Magic Resistance of the attack yang kena serang dari Odi, berkurang magic resistance 12%. Ini Bu Maidi mau nyari fight banget dia asli. Oh, dapat haste juga lagi kan. Bisa langsung kejar, Chrono ready. Ya mungkin mau ngancurin mid tower dulu ini Bu Maidi buat ngurangin vision dari Oracle. Biar lebih enak lagi juga OD buat farming. Panggo dari bot lane. Oh, ini Panggo juga bikin utility dia, gak jadi bikin milestone. Bikin flat. Gue pikir bakal bikin milestone, ternyata bikin utility item. Mars juga sama, flat selesai, ketangkep. Oh, false promise dipakai buat nyampetin Shaker. FBZ, ada Puck juga, coil ready, coil dipakai. Limo Ocel langsung nguarin Chrono, nyoba ngebunuh Oracle. Oracle pasti dibunuh, next bakalan Puck kena Echo Storm, kena Earth Splitter, bakal mati juga. Sementara DSS nyoba kabur dari Echo Storm, dari Cash Cute, nice banget. Ada Clumsy Net juga, dari siapa Clumsy Net? Oh, nggak Clumsy Net, dia sendiri. Kocang anjir. Ini berat Oracle, mereka harus perfect banget inisiasinya. Mungkin apaan Ocel? Duit habis. Oh, Mjolnir. Mjolnir selesai buat Ocel. Makin strong banget ini Oracle Hero nih ya. Oracle Hero bener-bener positioning harus bagus banget, jangan sampai kena Chrono. Soalnya begitu ada yang kena Chrono dari Ocel, pasti bakal langsung mati. Ini ada Mjolnir. False promise harus selalu ready nih dari Oracle buat nyametin temennya. Kalau nggak ada udah enak banget di Mochel buat ngebunuh-bunuhin tim Oracle. Udah gitu soft semua lagi kan. Shaker cuma 1200 HP, Panggo 1200, Puck 1300, Troll doang 1500 HP-nya. Odi? Oh, Odi juga bikin pipe langsung, nyoba dikejar sama Troll, nyoba nyari fight kali ini Oracle. Coil juga ready lagi. Echo Slam 60 detik. Nyoba nyesain blink dulu kayaknya Shaker. 100 gold lagi tanggung. Nyoba ngejar Mars Pak. Coil keluar lagi. FBZ. Make Bulwark, tapi ada Rolling Thunder. Berhasil dibunuh. Oracle dapat last hit. Blink selesai buat Shaker. Pak juga harus punya blink. Bakal bikin Biotis next item. Ini gua rasa sih bakal bikin pipe juga kayak Mars. Bikin bling duluan. Mungkin BKB, oh iya soalnya udah BKB juga sih ya, Void. Jadi mungkin ya nggak mau bikin pipe. Sebenarnya sih gue lebih suka bikin pipe. Mending bikin pipe. Terutama buat kayak supportnya Rubik soalnya. Oh, Rubik juga udah punya Eternance. Ini soalnya masih soft banget. Kalau misalkan Oracle dapat perfect inisiasi bakal rata boom.
kayak 3-man coil, terus langsung echo slam. Gak ada pipe nih, rata banget, boom. Harus hati-hati juga, boom. Langsung smoke, 3-man smoke. Mars juga nyoba ngambil outpost kayaknya di sini. Boom. Di scan Roshan langsung dire, Radiant juga. Oh, bakalan ketemu ini di high ground. Oh, Chell. Chrono ready. Bakalan mati di sini Shaker. Echo Slam keluar, Coil keluar. Gak bisa kemana-mana Void sama Mars. Sementara Oracle berhasil dibunuh sama Mikoto. Masih nyoba ngebunuh. Oh, Pak berhasil dibunuh pakai Soul Bulwark. Bulwark. God's Rebuke. Easy kill buat FVZ. Iya bang, terlalu soft banget Oracle ini dia. Echo Slam masih belum ada damage sama sekali. Tadi cuma kena 2 doang, Mars sama Dreamwatcher Void. Iya, Oracle juga tadi di burst langsung sama Odi. Berat banget buat nyari fight. Mikoto juga langsung bikin BKB. Gak pakai lama, nyoba endgame 30 menit selesai. Void juga mungkin udah BKB kali. Masih jauh, 1800, 1500. Troll, diffusal selesai, bakal bikin BKB juga. Oh, Pak. Tier tuh, Tower, Oracle, top lane, hancur. Easy gold buat Mikoto. Langsung beli smoke lagi, case cute. Nyoba Roshan kayaknya, oh, boom. Blink juga selesai buat Mars, ya makin susah ini Oracle. Boom ID hampir selalu pasti inisiasi duluan Mars. Oh, nice spear. Gak mau commit FVZ. Halbert next item buat FVZ. Nice item banget buat lawan Oracle. Langsung nge-disarm. Sementara ada fight di sini. Rolling Thunder keluar. Kayaknya kayak bakal mati sih, kena fissure. Berhasil di burst. Sementara Oracle juga kena, bakal mati di sini Oracle. Gak ada false promise. Berhasil dibunuh Mikoto, sementara Earthshaker juga bakal mati di sini. Ada Void, bakal dibunuh sama FVZ, satu hit lagi. Disarm ngenain Void. Crown masih 2 menit. Sementara Mikoto nyoba kebunuh Troll. Pak berhasil dibunuh sama FVZ. Langsung Sanity Eclipse, bakal mati Troll. Sementara Dreamwatcher masih 1v1 lawan Pangolier, kena disarm. Oh, nice fissure steal dari Hyde. Bakal mati di sini, yep. GG ini sih udah berat banget. Udah berat banget asli. Udah punya item semua ini. Boom. Mars sudah punya blink. Void udah punya BKB 300 gold lagi. Maelstrom juga, Mjolnir juga strong banget. Mikoto juga udah hampir blink. Blink BKB. Dan masalahnya mereka ini soft semua. Asli soft banget. Soft banget. Udah gitu inisiasi mereka juga susah. Oracle juga dari tadi posisinya selalu parah. Selalu apa ya, out of position banget. Selalu di depan barengan Shaker sama Pak. Tadi mati lagi duluan, gak sempat keluarin false promise. Susah banget buat Oracle buat nyari fight yang bagus kalau Oracle mati duluan. Begitu Oracle mati udah, Troll gak mau masuk. Tadi Troll juga masuknya telat, dia langsung di Sanity Eclipse sama Odi. Sanity Eclipse, Astral, oh smoke dari tim Oracle. Tangkap, case cute, bakal mati sih. Kena Farm Sinet, kena Stun Fortunes and Enchant Totem. Satu right click, oh nice, Magic Stick. Coil juga terpaksa sih pakai. Langsung di break sama case cute. Bakal bikin Dagon juga next item buat Pak. Tapi udah mau BKB juga. Dreamwatcher udah selesai. Mikoto juga hampir selesai. Oh udah selesai juga Mikoto, BKB nya Mungkin bakalan Roshan ini, boom. Udah di ping sama cash cute. Ping go Rosh bro, go Rosh. Ada flat juga, langsung di tanking sama FBZ pake bulwark. Oh, Pak nge-cancel biotisnya. Misclick kayaknya. Free Rosh buat boom. Echo ready, tapi kayaknya gak sadar Oracle, atau enggak mau kontesin Boom ID buat Roshan karena mereka terlalu strong Boom ID.
Chrono ready, arena ready. Free rush buat boom. Mars langsung TP ke bot lane, nyoba defense tower. Ada Pango di sini. Buster juga selesai. Bakal bikin Aghanim next item buat Pango liar. Pak. Biotis selesai pak. Bakal bikin Aghanim juga. Sudah pada BKB semua Boom ID. Coil break Aghanim. Piercing BKB. Oh miss. Winding Rift. Nice blink langsung. Kalau kena spear mati itu pak abis. Oh Dimochel berhasil nangkap Shaker. No Echo Slam. Harus hati-hati, langsung back Oracle TP, tapi kena custom dari Casket. Sementara, siapa ini TP? Oh, Puck berhasil TP out. Troll juga berhasil TP out. Dua support dari Oracle harus mati. Lagi-lagi gak kepake ini, dua ult dari support mereka. Berantakan banget Oracle dari tadi. Boom, selalu dapat inisiasi yang bagus. Ini, gue sih gak sukanya nih Pango. Pango offline gue gak suka banget di draft mereka. Sebenernya kalau mereka nggak pick kayak Timber, nice banget. Walaupun ada OD juga sih. Cuman setidaknya tuh ada yang bisa lempar badan gitu ke depan. Void, Chrono ready tapi kena Wending, Rift Silence, Monster juga langsung ngeluarin Rolling Thunder, Mars, harus hati-hati. Blink ready, langsung blink out. Blink Ocel, nggak mau ngambil fight walaupun ada Chrono, Aegis juga keluar. Sementara Odi berhasil nangkap Pangolier, hati-hati awas Echo Slam. Sementara Pango nyoba ngebunuh Odi, tapi dia low health banget. Chrono ready, Hyde berhasil dapat last hit. Dimochel masih nyari nyoba dapat Chrono. Sementara Arena keluar gak ngenain siapa-siapa. Oh langsung, time walk ke depan Dimochel. Time walk lagi ke depan, nemuin Echo Slam Shaker, berhasil dibunuh pake BKB. Tier 1 tower masih ada, nggak bisa nyoba ngancurin tier 2. Masih ada Chrono juga, Aegis ready, bakal bikin Aghanim next item. Aghanim ini ya, apa namanya, time lock. Applies a time lock proc to all units at landing. Gila ngasih time lock stun. Setiap dia ngeluarin time lock ke musuh. Musuh atau nggak, all units kena neutral juga segala macam. Piercing spell immunity juga lagi. Ini udah berat banget nih Oracle. Delay game juga malah makin ngebikin strong Boom ID. Arena keluar, gak kena siapa-siapa lagi. Sementara Odi berhasil ngebunuh Shaker. Troll nyoba one by one on Odi. Odi BKB ready. Oracle stay di belakang. Troll Puck ngeluarin coil ngenain Shaker. Shaker Earth Titan sama Rubik langsung buyback. Sementara Dimochel masih one by one nyoba ngebunuh Oracle. False Promise keluar. Chrono masih ready. Langsung Sanity Eclipse keluar tapi gak berhasil ngebunuh Puck. Puck berhasil facing langsung blink. Langsung time walk ke depan nyoba ngebunuh Troll kena Silence. Dimochel BKB langsung keluar. Chrono keluar no buyback buat Troll 1 menit. FBZ langsung Iron Spear juga berhasil ngebunuh Pango. Buyback dari Oracle tapi udah kepake False Promise nya. Gak bisa nolongin Troll. Fuck. Nobat Red Hit lawan FBZ. Masih terlalu berat. Udah GG sih nih, si Venter GG udah Oracle. Berat banget. Terlalu fat banget Ocel kayak tadi game pertama. Oh, nice lift dari Hatch, spear juga dari Gifbizy, bakal mati, fuck. Buyback ready. Lagi udah GG sih ini, 20 detik, troll. Ocel juga bakalan ngabisin ini, Aegis. Gak masalah sih, mending kayak gitu deh, pada ntar Aegisnya expired. Masih respect Boom ID sama Oracle, gak mau nyoba ending. Balik ke jungle-nya Oracle, nyoba farming item. Hampir selesai Aghanim Ocel. 120 gold lagi. Udah selesai nih. Udah selesai ada di kurir intinya.
Ogre X dan lain-lain. Oh ya udah. Ganim selesai buat Ocel. Sementara Keskut berhasil ngebunuh Shaker. Hide, leave, langsung troll bakal mati disini. Sanity Eclipse ready, langsung BKB troll. Lord Boons, Oracle, langsung One False Promise ngenain ke troll. Sementara Odi nyoba ngebunuh Oracle, berhasil. Goodbye back, 70 detik, die back Oracle. Troll juga mati ini, False Promise nya habis. Yep, GG. Shift, Enter, GG. Ini Bunga ID masih strong banget. Buat gue di turnamen ini, Bunga ID masih way ahead dari tim yang lain. Jauh banget. Jadi kalau di turnamen itu, Bunga ID ibaratnya tier 1. Sisanya yang lain tier 4, tier 3. Terlalu strong Bunga ID, gue bilang sih. Bunga ID buat gue sih udah selevel sama Geek Fam. Selevel sama Geek Fam, terus beda. Ya, beda satu tingkat lah sama TNC, Fnatic, dan lain-lain di C. Nah sih strong Boom ID. Ibaratnya tuh kalau gak ada Fnatic, TNC, Geek Fam, Boom ID pasti jadi rajanya di C. Masih terlalu strong banget. Ya gua rasa juga pengalaman mereka dari di minor itu lawan kayak tim kayak Alliance, terus ada Liquid, Liquid. Ya ada Liquid juga. Liquid enggak ada di kemarin. Ya enggak ada Liquid. Lawan kayak tim Forze, Alliance, terus juga siapa lagi sih minor kemarin? Aster. Itu kan strong-strong banget, tier 1, bukan tier 1, tier 2 lah, tier 2 sama tier 1,5 istilahnya. Pengalamannya tuh bagus banget buat Boom. Dari draft, dari segi playstyle terutama tuh playstyle. Minor kemarin hampir semua main agresif kayak Aster terus juga Alliance, Forze, doyan buat main agresif. Jadi Boom ID udah kebiasa buat lawan tim yang agresif early game. Sementara tim kayak Oracle, Tier 1, mereka masih susah buat menghadapin tim yang strong agresif kayak gini, kayak Boom ini. Early game strong, landing phase-nya terutama Mars lawan arena, nyoba nggak burst Oracle bakal mati sini. False Promise ready, bakal dipakai ke dirinya sendiri ya. Yep, sementara Odi langsung nggak burst troll, make Sanity Eclipse, Pangolier, Rolling Thunder. Ocel masih nyoba nyari kill, Chrono ready. Oh, kena stun dari Aghanim, Time Walk. GG, Boom ID berhak masuk ke Grand Final. Sementara Oracle harus masuk ke lower bracket. Nungguin pemenang antara Tier 1 lawan siapa gitu, satu lagi di lower bracket, lupa gua. GG, Boom masuk Grand Final, easy game buat Boom, sangat-sangat easy. Kayaknya abis ini kayaknya gak ada game lagi deh. Lupa juga gua. Oh, Tyrant. Ya, yeah, Tyrant lawan tim Tier 1. Tim 1. Tim Oracle nunggu pemenangan antara Tyrant sama tim 1. T1. Oh, ini besok. Ya, hari ini gak ada game lagi. GG, boys. Udah, gue pengen main solo queue. Gue cuman hujannya ngeri juga nih. Hujan deras banget. Ngeri gledek. Ngeri mati lampu. Kalau ke mati lampu bisa kena report. Terus masuk ke bandon. Terus masuk ke LPQ, lower priority queue, ogah deh. GG boys, lanjut besok. Mungkin gue gak tahu besok bakalan ngekas dari pagi apa enggak. Mungkin lihat besok. Tapi mungkin grand finalnya gue casting kayaknya. Boom ID lawan entah lawan siapa. Ya grand final sih pasti gue cast best of. Oh, best of 3 grand final. Ya best of 3 grand final, Boom ID lawan tanda tanya. GG boys, lanjut besok. GG.